Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dari informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, diawali dengan makanan penyemangat pagi ini. Di sini Ayu Ting Ting sedang beraktivitas, sedang makan nih. Wah, makanannya enak-enak sekali ya. Sehat selalu untuk Ayu yang selalu tampak cantik dan menawan. Dari informasi untuk sahabat semua, ternyata Ayu Ting Ting melebarkan sayapnya bergabung dengan Transmedia nih. Di sini ada Karen Delano, Dewi Polosi, Kenasar, dan juga Robin Unsu. Wah, sepertinya akan ada sesuatu yang baru nih dari mereka. Apakah itu? Kita tunggu saja ya. Gebrakan terbarunya dari para Sultan Dronis dan juga Ambiara nih. Oh, pantasan tadi udah mulai digimik-gimikin sama Nasar. Sampai disindir ke Ivan kalau ditawarin, katanya gitu. Wah, ternyata Ayu Ting Ting ada job bareng nih sama King Nasar. Pastinya heboh seru banget nih ya. Terus ini dilansir langsung nih dari Instastory Ayu Ting Ting, di mana Ayu Ting Ting yang sedang bersama dengan Ruben Onsu, Karen Delano, Dewi Persik, dan juga King Nasar. Sehat semangat untuk semuanya. Dan jangan lupa nanti siang jam 12.30 waktu Indonesia Barat akan hadir Ayu Ting Ting bersama Ivan, Wendy, dan juga Robin Onsu nih, memberikan semangat untuk kita semua pastinya. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya nih dari His World 2022, di mana di sini ada beberapa bintang Indonesia yang masuk kategori nominasi Hot Mama Terkid. Dan langsung dari Instagram Heavy Gallery 25. Senangnya ada kompetisi Fatid Love You Kiss World 2022, di mana di sini ada beberapa artis, salah satunya ada Agnesmo masuk dalam nominasi penyanyi pop wanita terkecil. Selain ada Agnes Monica, di sini juga ada Raisa masuk dalam penyanyi pop wanita terkecil juga nih. Dan nominasi Hot Mama Terkiss Ayu Ting Ting masuk dalam nominasinya. Wah. Ayu Ting Ting masuk dalam dua nominasi di Kiss World 2022. Yang pertama nominasi Hot Mama Terkiss, yang kedua penyanyi dangdut terkiss nih. Wah, semoga aja deh salah satunya bisa diraih oleh Ayu nih. Semangat untuk para sahabat semua, jangan lupa dukung Ayu Ting Ting menjadi pemenang di Kiss World 2022. Dan tak hanya itu, ada saingan berat dari Ayu Ting Ting nih, yaitu Raisa. Raisa juga masuk dalam nominasi Mama Hot, Hot Mama Terkiss. Wah, siapakah ya yang akan menjadi juaranya? Pasti dia yang terbaik. Kita dukung saja Ayu sebagai pemenang. Siapapun yang nanti akan menjadi pemenang, dialah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nah, berita selanjutnya di sini masih dengan si cantik Ayu Ting Ting pagi ini di Bercanda Pagi. Bercanda Pagi Trans 7, siapa sih yang penasaran sama masakannya Cik Ayu Ting Ting, Hesti Purwadinata, dan juga Felicia Angelista? Hari ini mereka masak masakan yang wah nih. Siapakah yang paling terenak ya? Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting pagi ini dengan baju yang sangat indah nih. Walaupun biasa, tapi tampak cantik luar biasa ya. Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Ya Allah, cantiknya cantik banget. Dan tak kalah menarik dari informasi sebelumnya, di sini ada informasi terbaru nih bahwa Ayu Ting Ting akan melangsungkan pernikahannya tahun depan, tahun 2023. Dan pastinya akan menjadi berita yang sangat heboh dan viral nih. Untuk sosok prianya, Mimin belum bisa memastikan siapa, tapi dengar-dengar ada pria yang sedang deket banget nih dengan Ayu Ting Ting karena kemesraannya selalu diperlihatkan di media nih, baik di kamera maupun di luar kamera. Dia mereka tampak mesra dan memberikan semangat satu sama lainnya. Dan inilah kata-kata Ayu Ting Ting yang mengatakan bahwa dia akan menikah tahun depan. Kita aminkan ya. Dan di sini juga ada status terbaru nih yang nyambung dengan Ayu Ting Ting, di mana di sini ada Ivan Gunawan yang memberikan caption di Instagram pribadinya
Dimana di sini ketika ada temanmu yang bertanya kapan nikah, Ivan Gunawan menjawabnya dengan lagu nih. Orang lain tanya kamu kapan sih kamu nikah? Jawab aja. Mungkin hari ini. Orang lain tanya kamu kapan sih kamu nikah? Jawab aja. Mungkin hari ini. Orang lain tanya kamu kapan sih kamu nikah? Jawab aja. Mungkin hari ini. Orang lain tanya kamu kapan sih kamu nikah? Jawab aja. Mungkin hari ini. Intinya dua insan ini yang sedang dimabuk cinta, dua-duanya saling memberikan semangat dan juga dukungan. Kita doakan yang terbaik nih untuk Ivan dan juga Ayu. Karena sejak pertama Ayu Ting-Ting hadir di televisi, Ivan Gunawan selalu memberikan support dan juga kebahagiaan untuk Ayu dan juga Bilqis tersayang. Apakah penantian yang selama ini Ivan Gunawan nantikan akan dikabulkan tahun depan? Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua ya. Semoga saja jodoh memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kegagalan, namun inikah akhir dari semuanya? Bersatunya Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting-Ting menjadi satu pasangan yang harmonis. Oke sahabat, inilah beberapa foto kebahagiaan Ayu bersama Ivan Gunawan yang memang sudah banyak diketahui oleh umum nih. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ivan dan Ayu selalu bahagia. Jangan lupa selalu berikan dukungan Anda dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Terupdate tentunya mengenai Ayu Ting-Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galak banget, bentar lagi kita mau masak ibu-ibu. Ibu-ibu kita...
doyan mesin ini. Dan ada ini juga nih, ada ibu. Ada ibu cantik kakak saya memasak. Kita bertiga tuh jago mas. Parah. Tungguin kita bentar lagi. Ya, wah. Anak TK nih yang masak nih. Ya, kakak. Bercanda pagi. Bercanda terus pagi-pagi candaan mulu. Astagfirullahaladzim, galak banget. Bentar lagi kita mau masak ibu-ibu. Ibu-ibu kita mau masak. Ya. Masak resep kita enak banget ibu-ibu yang doyan masak ini. Dan ada ini juga nih. Ada ibu. Mohon maaf lagi lihat gerak. Ada ibu cantik kakak saya. Masak. Kita bertiga tuh jago mas. Parah. Tungguin kita bentar lagi. Ya. Wah. Anak TK nih yang masak nih. Ya. Kita kakak.